saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru. Wah, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Hai teman-teman. Dan tadi kan kita sudah menyanyi tentang organ tubuh. Seru nih kalau kita mengajak teman-teman belajar tentang organ tubuh. Bagaimana? Benar sekali, Dodo. Bagaimana kalau kita bahas tentang telinga saja? Oh, setuju. Ayo kita belajar. Ayo. Oh iya, lupa. Apa? Pita nihao. Pita nihao. Pita nihao. Pita nihao. Pita nihao. Pita nihao. Teman-teman, neman hao. Dokter Dodo, dokter Dodo. Eh, ada apa? Telinga Pita sakit nih. Apa dokter Dodo bisa bantu periksa? Telinga sakit, coba. Yang mana ini? Yang sebelah kanan nih, Dodo, yang sakit telinganya tuh. Sebelah kanan? Iya. Gimana? Gak ada apa-apa, sehat. Emang? Oh, coba. Tidak ada kotoran. Coba sini nih, kayaknya deh. Telinga yang sebelah kiri. Gimana? Yang sakit ternyata yang sebelah kiri. Pitan, tidak ada apa-apa kok. Tidak ada kotoran, tidak ada benda kecil yang masuk. Gak ada. Ada dokter Dodo, telinga Pitan sakit sekali. Tidak ada. Yang sebelah sini, yang sebelah coba, sini. Coba. Ada? Gak ada kok. Ini. Aneh. Ini juga gak ada kok. Coba yang ini sakit kok. Tunggu. Kok Pitan? Tertawa? Wah, jangan-jangan Pitan iseng. Pitan isengin Dodo ya? Iya, ayo ngaku. Ada Dodo, tadi Pitan cuma bercanda. Dokter Dodo gak marah kan? Ini nih, Pitan ini paling usil ya pokoknya. Sudah, dimaafkan. Tapi, ada tapinya. Lain kali jangan iseng lagi. Tadi itu, Dodo panik tahu. Iya, telinga Pitan. Kiranya telinga Pitan bener-bener sakit. Terima kasih ya, udah panik ya, udah perhatian banget sama Pitan. Iya dong, kita kan sahabat. Nah, sebagai permintaan maaf, Pitan tanyakan sama Lause ya. Apa bahasa Mandarin dari telinga? Oh. Lause, apa ya bahasa Mandarin dari telinga? Pitan ini memang paling usil. Ya sudah deh, sekarang Lause beritahu bahasa Mandarin dari telinga ya. Telinga, er tuo. Telinga, er tuo. Telinga, er tuo. Telinga, er tuo. Kita ulangi bersama-sama ya. Telinga, er tuo. Telinga, er tuo. Telinga, er tuo. Anak-anak di rumah belajar juga ya. Telinga, er tuo. Telinga, er tuo. Telinga, er tuo. Sekali lagi yuk supaya semakin lancar. Telinga, er tuo. 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 Teman-teman, lihat Dodo masih tidur. Kita nggak boleh berisi. Jatuh deh mobilannya. Pitan, aduh, maaf ya, tadi Dodo ketiduran jadinya.
Dodo, maaf ya. Bitan jadi ngebangunin Dodo. Enggak apa-apa. Tadi Dodo kaget mendengar ada barang jatuh. Iya, itu. Ternyata helikopter Bitan ya jatuh ya? Mobilan. Oh, mobil-mobilan. Warnanya sama. Maaf ya. Dodo, maaf ya. Tadi Dodo lagi tidur. Tapi Dodo masih bisa mendengar ya? Iya, iyalah. Kan kita punya telinga. Telinga kan manfaatnya untuk mendengar, Bitan. Ya iyalah, kalau Dodo masih punya telinga, bisa mendengar. Benar juga ya, Dodo. Oh iya, ngomong-ngomong soal mendengar nih, Dodo. Bitan jadi penasaran apa bahasa Mandarin dari mendengar. Oh? Bitan tanya Lausa dulu ya. Oh iya, iya, iya. Lausa, apa ya bahasa Mandarin dari mendengar? Benar sekali, Dodo. Telinga itu memang manfaatnya untuk mendengar. Meskipun kita sedang tertidur, jika ada bunyi atau suara yang kencang, pasti kita akan terbangun. Baiklah, akan langsung beritahu bahasa Mandarin dari mendengar ya. Mendengar, ting. Mendengar, ting. Mendengar, ting. Mendengar, ting. Kita ulangi bersama-sama ya. Mendengar, ting. Mendengar, ting. Mendengar, ting. Anak-anak di rumah belajar juga ya. Mendengar, ting. Mendengar, ting. Mendengar, ting. Sekarang kita ulangi bersama-sama ya. Mendengar, ting. Mendengar, ting. Mendengar, ting. Mendengar, ting. Mendengar, ting. Tadi. Kita main bola yuk. Bikin udah bawa bolanya nih. Dada, main bola yuk. Bita udah bawa bolanya nih. Dada. Oh, ada Bita nih ya? Maaf ya. Aduh, dari tadi Dodo serius baca buku nih. Tuh, lihat bukunya seru sekali. Keren. Dada. Tadi Bita ajak Dodo main. Bita ajak Dodo bicara. Oh, bicara? Bitan ajak main, Dodo. Tunggu. Bitan kenapa suaranya jadi kecil begitu? Dodo kan jadi gak bisa dengar. Yang jelas, jadi kedengarannya gak jelas. Malah berbisik-bisik, kenapa sih? Bagaimana Dodo mau main bersama, kan? Gitu dong. Baru Dodo bisa dengar suara Bitan jelas. Kalau suara Bitan kecil seperti berbisik. Bitan mau tanya Lausa dulu ya. Hah? Kalau bahasa Mandarinnya suara itu apa ya? Oh iya. Lausa, apa ya bahasa Mandarin dari suara? Baiklah, akan Lausa beritahu bahasa Mandarin dari suara ya. Suara, sengin. Suara, sengin. Suara, sengin. Suara, sengin. Kita ulangi bersama-sama yuk. Suara, sengin. Suara, sengin. Suara, sengin. Kita ulangi sekali lagi yuk supaya semakin lancar. Suara, sengin. Suara, sengin. Suara, sengin. Sekali lagi ya, suara sengin. Suara sengin. Suara sengin. Suara sengin. Suara sengin. Telinga, ertuo. Yeay, how fun! Mendengar, ting. Yeay, ayo, temukan lagi pasangannya. Suara,
Shengin. Telinga, ertuo. Telinga, ertuo. Mendengar, ting. Mendengar, ting. Suara, shengin. Suara, shengin. Segar sekali ya Dodo, kalau kita habis selesai berenang. Iya benar sekali, tadi tuh gaya kataknya Bitan keren sekali. Iya, saat penilaian Bitan dapat nilai bagus tadi. Untung saja Dodo sudah mengajari Bitan gaya katak, tapi Bitan jadi bisa deh. Terima kasih Dodo. Sama-sama Bitan. Dodo, telinga Bitan berdengung nih, sepertinya telinga Bitan kemasukan air. Aduh, bagaimana ya supaya telinga Bitan nggak berdengung? Telinga Bitan berdengung? Iya. Oh iya, mungkin kemasukan air itu. Ketika telinga kita kemasukan air, telinga kita pasti berdengung. Kata Mama Dodo sih, ada dua cara kalau telinga kita lagi berdengung. Gimana? Pertama, masukkan sedikit air ke telinga kita. Lalu langsung kita balikan kepala kita. Seperti ini misalnya, yang berdengung sini ya. Ini. Itu. Masukin air dikit, terus air dikit. Begini. Ya. Gitu. Yang kedua. Kita tutup hidung dengan tangan dan tahan nafas. Sampai telinga berdengungnya hilang. Coba. Bisa. Iya, seperti itu. Nah, teman-teman, sambil menunggu Bitan mencoba itu tuh supaya menghilangkan berdengung tuh, kita tanya Lose dulu yuk. Bahasa Mandarinnya berdengung apa? Lose, apa ya bahasa Mandarinnya berdengung? Benar cara yang diajarkan Dodo Bitan. Nah, sekarang langsung beritahu bahasa Mandarin dari berdengung ya. Berdengung, wang wang sheng. Berdengung, wang wang sheng. Ayo teman-teman, sekali lagi. Berdengung, wang wang sheng. Kita ulangi sekali lagi ya. Berdengung, wang wang sheng. Berdengung, wang wang sheng. Berdengung, wang wang sheng. Kita ulangi sekali lagi supaya semakin lancar. Berdengung, wang wang sheng. Berdengung, wang wang sheng. Berdengung, wang wang sheng. Nah, sekarang kita ulangi bersama-sama supaya semakin pintar ya. Berdengung, wang wang sheng. 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 Sampai ini sudah, yang itu sudah. Ya. Bitan tuh baru dikasih uang 10.000 sama Mama Bitan. Karena Bitan membantu Mama membereskan meja tanpa disuruh. Selain itu juga karena Bitan mendapat nilai bagus di ulangan bahasa Indonesia kemarin. Wah, Bitan haupang. Ya Bitan, makanya ayo kita pergi ke toko dan beli es krim. Bitan belikan deh buat Dodo. Wah, benar kan? Wah, terima kasih ya Bitan. Asik. Bitan, ini tunggu ya. Tapi kenapa dari tadi Bitan bicaranya berbisik terus? Kan nggak apa-apa. Kalau ngomong biasa saja tidak ada siapa-siapa di sini. Kenapa harus dirahasiakan? Iya ya Dodo. Nanti semua teman-teman minta Bitan jajanin juga. Nanti uang Bitan kan nggak cukup semua teman-teman. Bitan ada-ada saja. Kalau teman-teman sendiri
itu sering tidak berbicara berbisik kepada teman yang lain. Oh, gimana sih? Nih sebenarnya tuh ya kalau berbisik itu kurang sopan juga. Begitu. Apalagi kalau kita berada di tempat yang di situ banyak orang, Bitan. Kecuali ini ya, di perpustakaan, di rumah sakit, yang mengharuskan kita menjaga ketenangan. Baru sebaiknya kita berbicara berbisik. Oh, iya. Ya udah, Bintang mengerti sekarang. Yaudah, yuk, yuk. Tunggu. Apa lagi? Dodo jadi pengen tanya ke Lause nih. Apa bahasa Mandarin dari berbisik? Oh, iya. Tanya dulu ya. Lause, apa ya bahasa Mandarin dari berbisik? Benar sekali apa yang dikatakan Dodo. Dodo Haupang. Nah, sekarang langsung beritahu bahasa Mandarin dari berbisik ya. Berbisik, ciao ciao hua. Berbisik, ciao ciao hua. Berbisik, ciao ciao hua. Ayo teman-teman, bersama dengan kita ya. Yeah. Berbisik, ciao ciao hua. Kita lagi bersama-sama yuk. Berbisik, ciao ciao hua. Berbisik, ciao ciao hua. Berbisik, ciao ciao hua. Kita ulangi bersama-sama supaya semakin lancar ya. Berbisik, ciao ciao hua. Berbisik, ciao ciao hua. Berbisik, ciao ciao hua. Anak-anak di rumah, kita lagi bersama-sama ya. Berbisik, ciao ciao hua. 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 Wah, ini sepertinya Anting punya mama nih. Kenapa ada di sini sih? Wah, mama pasti lupa nih nyimpen Antingnya. Hei, Bitan. Hei, Dodo. Hei, Bitan, kita main yuk. Ayo. Itu apa itu? Sepertinya Anting ya, Bitan ya? Iya. Bitan mau memberikan Anting itu ke Rere ya? Bukan, Dodo. Sebagai hadiah buat Rere ya? Bukan, nih sepertinya Anting-Anting punya Mama Bitan. Oh gitu. Nah, sepertinya kemarin Mama lupa naruh di tempatnya. Sebentar ya, Dodo ya. Bitan kasih Anting-Anting dulu ke Mama ya. Takutnya Mama Bitan lagi nyari lagi ya. Yes. Aku panggil Mama dulu ya. Oh, iya. Wah, teman-teman. Sambil menunggu Bitan itu memberikan... memanggil mamanya untuk ini nih antingnya ketinggalan di sini. Kita tanya Lause dulu yuk, apa bahasa Mandarin dari anting? Lause, apa ya bahasa Mandarin dari anting? Benar sekali Dodo, anting itu memang dipakai oleh perempuan. Nah, karena Dodo ingin tahu bahasa Mandarin dari anting, akan Lause beritahu ya. Anting, erhuan. Anting, erhuan. Anting, erhuan. Anting, erhuan. Kita ulangi sekali lagi ya. Anting, erhuan. Anting, erhuan. Anting, erhuan. Sekarang kita ulangi bersama-sama ya. Anting, erhuan. Anting, erhuan. Anting, erhuan. Sekali lagi ya, supaya semakin lancar. Anting, erhuan. Anting, erhuan. Anting, erhuan. Anting, erhuan. Anting, erhuan. Ayo, cari pasangan kata yang tepat. Berdengung, wong wong song. Berbisik, ciao ciao hua.
anting, er huan. Yeay, berhasil! Berdengung, wang wang shang. Berdengung, wang wang shang. Berbisik, ciao ciao hua. Berbisik, ciao ciao hua. Anting, er huan. Anting, er huan. Telinga, er tuo. Mendengar. Suara, sengin, telinga, mendengar, suara, ertuo, ting, sengin. Berdengung, berbisik, anting, wang wang sheng, qiao qiao hua, er huan. Hari ini kita belajar tentang telinga. Telinga. Oh. Telinga. Itu. Oh, mendengar. Apa? Ting. Lalu ada suara. Oh. Shangin. Lalu ada berdengung. Apa itu? Wang wang shang. Ada berbisik. Oh ya. Apa itu coba? Ciao ciao hua. Wih, lalu di telinga ada anting. Apa? Huan. Nah, teman-teman jangan lupa ya. Hafalkan kembali kosakata yang sudah kita pelajari hari ini. Benar. Dan satu lagi. Kita harus berterima kasih kepada Lause. Oh iya. Sudah mengajarkan kita bahasa Mandarin yang baik dan benar. Yeay, terima kasih Lause. Sisi Lause. Buku Cibitan dan Dodo, jangan lupa untuk terus mengulangi pelajaran bahasa Mandarin kita ya. Anak-anak di rumah juga terus mengulangi pelajaran bahasa Mandarin yang telah kita pelajari hari ini. Cacien. Dan sekarang Dodo dan juga Bitan pamit dulu ya. Ya, sampai jumpa lagi teman. Bitan Dodo berdua pamit dulu. Cacien, kita bertemu lagi minggu depan. Cacien, belajar dan bermain bahasa Mandarin. Bitan Dodo berdua pamit dulu. Cacien, Bitan Dodo berdua pamit dulu. Cacien, kita bertemu lagi minggu depan. Cacien, belajar dan bermain bahasa Mandarin. Bitan Dodo berdua pamit dulu. Cacien.